Selepas mengadakan kunjungan itu, Tan Sri Adnan ke Wisma Bapa Malaysia untuk mempengerusikan mesyuarat Kabinet Negeri. Wartawan RTM, Eric Christopher ketika ini berada di Wisma Bapa Malaysia dan sedia melaporkan. Silakan Eric. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Saya kini berada di Wisma Bapa Malaysia di mana mesyuarat Kabinet Negeri Sarawak sedang berlangsung dan dipengerusikan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim. Pagi tadi Ketua Menteri telah membuat perjumpaan bersama Yang di-Pertuan Negeri Perhin Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Debat Jaya pada pukul 9.45 pagi dan beliau kemudiannya meninggalkan kediaman Yang di-Pertuan Negeri pada pukul 11 pagi, seterusnya mempengerusikan mesyuarat Kabinet Negeri Sarawak pada pukul 11.30 pagi tadi. Memandangkan pilihan raya negeri Sarawak yang ke-11 semakin hampir, saat yang ditunggu-tunggukan iaitu pembubaran Dewan Undangan Negeri masih lagi menjadi satu persoalan. Maka adakah hari ini Ketua Menteri akan membuat pengumuman walaupun Barisan Nasional masih belum lagi mengumumkan kesemua calon Barisan Nasional yang akan bertanding untuk pilihan raya negeri kali ini? Semuanya akan terjawab pada satu sidang media khas yang akan diadakan pada pukul 2 petang nanti. Sekian sahaja laporan saya, Eric Christopher dari Wisma Bapa Malaysia untuk RTM, kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri.